1 2 3 1 more. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali. Okey, ni satu motor ni kawan kita. Harley Davidson Road King Classic. Ni tuan dia. Berapa bulan dah pakai? 8 bulan tu, 6 bulan. 8 bulan dah. Okey, ni model tahun bila ni? 2013. Okey, 2013. Apa menyebabkan beli motor ni? Motor ni minat lah. Minat Rocking Classic. Rocking Classic lah. Yang bagusnya dia full, dah full accessory lah. Complete. Cuma tak basuh lah ni, tu nampak kelabu-kelabu. Tak apa. dalam apa video nampak cantik. Handle tinggi. Harga pun tak mahal lah. Harga okey lah. Harga mampu pun tak mahal. Mampu beli. Yang ni memang ada ni. Ada memang ada. Kita tukar ni je itu hari. Pada yang tadi ni kecil. Tak cantik, tukar besar sikit lah. Ni saya ada, saya tak pasang. Tak pasang. Ni mahal ni, 1000 lebih tu. Ini memang semua aksesori ori sebenarnya. Ori ya? Memang saya bawa ke Harley Doha, memang dia kata memang dia orang pasang. Cost around almost 40,000. 40,000? All the aksesori. Dia punya aksesori saja. Lepas tu dia jual harga tu. So apa tu manager dekat Harley dia cakap, you buy the accessory, you get the bike. Ha, betul juga. Sebab dia kata ni, ini 10,000 lah. 10,000 lah? Termasuk absorber chrome ni. Canggih. Semua termasuk cover ni, handle, ni lah 10,000. Sebab dia, ni. You minat motor ni? Memang minat. Sebab cap lah, cap ada sebiji kan, jadi inspired lah. Oh, inspired jugalah. Tapi saya minat, memang minat motor ni. Kalau you tanya saya, Harley yang mana the best, masih saya cakap Road King lah. Masih best. Sebab apa dia high end, touring, tak ada above lagi. Betul? Dia tak ada above, unless CVO je lah. Jadi exhaust ni full, apa tu? Van and sign apa, dual, true dual. Oh. Apa, true dual, true dual. Masuk dia pasang, fishtail. Cantik, memang cantik lah ni. Sebenarnya ada 3 part lah ni. 1 part, 2 part, 3 part. Aduh, full lah. Berapa mileage masa you beli tu? 18? Memang motor ni dia simpan kat rumah lah, dah kelambu. Memang untung lah. Pada saya cakap untung. Motor saya punya motor pun dah 20 km. Sekarang ni 20 lah, saya dah bawa. 20,000. Kita pun bawa, ada dua. Ini gila-gila lah, kurang sikit manis. Bawa gila-gila. Oh, main terbaik lah motor ni. Nanti lah, ini pun dia tak suka ni. Ini dia ada absorb. Absorb ni. Apa, vibration. Vibration, cantik lah juga. Dan belakang punya absorber dah air absorber. Oh, boleh ejak? Lowered. Oh, lowered. Dah lowered lah. Kalau corner sangkut lah, bunyi. Tak tahu belakang mana. Tak boleh corner sangat. Tayar baru tukar? Tayar tukar. You tukar lah? Tukar sebab tayar tu lama. Orang tu mungkin tak pernah tukar tayar kan. Motor ni melis sikit. Yalah. Beli dekat Harley lah, tayar. Tayar ni belakang dapatkan Harley. Depan beli eBay. Tapi tayar yang sama lah. Sebab Harley tak ada stok. Terbaik. Okey, terima kasih tuannya. Ini point of view dia. Handlebar saya agak lah 18 inci lah ni. Sebab saya punya 16. Saya dapat agak lah ni. Memang selesa lah. Ada backrest ni. Terbaik. Baru bercahaya ke? Ini bau raya. Baru bercahaya. Assalamualaikum. Hello, Ria.
Belum salam lagi. Apa khabar? Ramai raya. Maaf dan batin. Okey, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Hari ini kita mengunjungi rakan rider kita, saudara Firdaus yang bekerja di Qatar Airways. So hari ini hari ketujuh rumah terbuka dia. Kita tersebut datang yang 6 hari lepas. 7 hari 7 malam sambutan. So ni dia, ni tuan rumah. Ni tuan rumah pakai kain pelekat ni. Walaupun kan pakai kain pelekat masih handsome. Breakfast. Orang ramai. Ride motor daripada Malaysia sampai ke Qatar. Beraya di Qatar. Beraya ke Qatar, kemudian nanti nak pergi Europe. Oh, right. Oh, terbaik, memang terbaik lah. Ducati model apa nama dia? Ni Panigale 1199. 1199 Panigale. Tahun bila? Tahun 2012. 2012. Oh, masa saya beli 2011. Oh, you baru beli jugalah. Brand new ah you beli? Ah, beli brand new macam tu. Oh. Okey, maknanya dah berapa tahun dah? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun eh? Puati tak apa setakat yang masa you pakai ni 12 tahun ni? Setakat ni memang puas hatilah. Fokus kalau nak dibandingkan dengan yang model baru V4S. Iyalah. V4 memang lebih sedap lagi, tapi yang ni dengan tapi silinder. Tengok slider je dah tahu. Berapa kali dah jatuh. Ini jatuh kat track dulu. Track lah ni ni. Yang habis repair kan? Tak repair tak, lah? Tak repair. Tak repair lah. Berapa mileage lah? Mileage dah dekat 17,000 dah. 17,000? Ya, banyak. 12 banyak tahun kalau 17,000, sikit tau sebenarnya. Sikit lah, pasal banyak tak jalan. Bila sama, tahulah, time sama panas, terbanyak tak jalan. Lepas tu, saya pun ada yang sebijik lagi. Yang ni first bike lah ni? Ni first bike. Okay, yang second bike tu, bila beli? Second bike tu kalau tak tahun silap dalam 2013 kalau tak silap. Oh, setahun lepas tu? Setahun lepas tu. Model sama? Model yang ikutkan model yang sama lah, 1199, cuma 1199S tricolor. Kenapa beli tu motor yang second bike tu? Okey, masa tu baru lepas jatuh. Tangan ni masih pakai apa? Kesling lagi. Collarbone patah? Collarbone patah. Jatuh kat track ni. Lepas tu dengan pakai sling lagi pergi Avadan tengok. Wah. Dia orang ada buat macam sale, clearance sale itu hari. Yang tricolor tu harga memang orang kata berbaloi lah. Suka ditolak lah. Mileage baru 700. Tu yang beli yang, tu. Tapi tak ada plan nak beli masa tak tu. Tak ada plan nak beli lah. Oh, second bike tu lah. Second bike itulah. Kalau ikut kata yang orang pun tengok, kenapa second bike pun consider model yang sama kan. Tapi pasal harga yang suka ditolak pasal tu. Iyalah. Plan dia nak buat balik tak Malaysia? InsyaAllah plan macam itulah. Nak buat balik kalau
ada dua, kalau dapat bawa balik dua-dua. Dua-dua sekali lah. Mungkin satu-satu ke, tapi itulah plan nak bawa baliknya dah lama. Okey. Banyak kekangan, contohnya dekat Malaysia tak tahu siapa nak uruskan. Siapa nak jaga. Okey, kalau value di Malaysia sekarang ni berapa harga? Saya tak pasti, tapi tadi Zahrain beritahu dalam boleh dapat dalam RM60,000 lagi. Walaupun dah 12 lah. Tahun ni lah. Walaupun dah 12 tahun, RM60,000 lah. Okay, very good. Yang ni, yang ni Ducati apa ni? Ini Ducati yang model sebelum ni. 1198. Ini 1198. Tahun bila ni? Wah, tu tak tahu. Ni kira sebelum, sebelum yang ni. Sebelum, sebelum ni. Selepas 1199 ni baru, 1198 keluar 1199. Baru ni. Bentuk lebih kurang sama eh? Ah, lebih kurang lah. Lain, lain. Tapi lain yang ni lah. Dia punya, orang kata yang mahal dia exhaust dekat Eco tu. Oh, iyalah. Exhaust dekat Eco. Okey, yang ni apa yang mahalnya? Apa nama dia? Tricolor. Ah, Tricolor. Dia ada tiga color lah. Tiga color, tricolor. Bahasa Itali. Itali, tricolor. Oh, patut tri color kan. Jadi yang dia datang yang ni tahun bila punya ni? Sama lah. Saya macam tu lah, saya kata saya beli yang itu red kalau tak silap dalam 2013. Ini pun sama. Ni pun rasanya sama. Sama lah. Dia datang dengan ni slip on. Termino ni punya exhaust. Tapi yang motor ni dia dah tukar full system. Oh, full system. Ah, dah tukar full system. Lepas tu yang ni dengan upgrade dia? Tak, memang datang macam ni. Oh, okey. All in boleh adjust dia punya. Adjust. Tapi ni nampak dia punya ni cantik lagi ya. Kosmetik ni lah. Kosmetik dia lah, color lagi. Color lepas tu banyak yang ni pun banyak part dia dah tukar. Ni Zarinnya? Zarinnya. Wah, dia bawa. Buatlah. Ah, yang tadi tu apa? 1198 tu dia bawa. Dia bawa. Canggih lah. Tapi sekarang ni kalau macam ni tahun 2024 ke 2023 pun dah apa, mahal betul lah. Yang sekarang ni kalau tak silap dia cakap tadi dekat Malaysia boleh dapat dalam 70 lebih lagi. Ni? Ha. 30,000? 70. 70,000? Ya, Malaysia. Ada value eh? Ada value tapi kalau ikut value yang tu lagi bagus lah. Yang 1198 tu ramai masih minat lagi tu. Ya. Cuma yalah, harga dia tak boleh lah kita nak compare pasal dia dah lama kan. Dah lama lah. Memang peminat Ducati kan, daripada sejak dulu lagi lah. Memang tak nak tukar. Saya ikutkan. Kalau ada option lain apa? BMW ke? Ah, itulah saya pasal ikutkan, saya dengan ketinggian ni tak banyak pilihan. Ketinggian macam ni tak banyak pilihan. Yang boleh pun yang ni Ducati, yang ni kalau Suzuki ESS atau BMW yang rendah lah. Kalau Honda CBR tu tinggi pada saya. Ni masa jatuh tu, ini ganti lah terus. Yang ni masa ganti lah. Oh, buka. Oh, dah tahu plan nak jatuh lah. Atau threat orang buka lah. Memang buka lah. Canggih. Okay. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Cik Firdaus. Okay.
Okey, itu je. Lagi? Alfi. Dah hari ni. Eh, tuan rumah lah, tuan rumah ni aku. Okey, tuan rumah. Selamat Hari Raya. Terima kasih datang. Minta maaf kalau ada kekurangan. Harap semua orang enjoy. Okay. Sedap, makan sedap. Oh, terbaik. Chef terbaik. Datang rumah, anytime dia datang. Tak sampai, siapa nak order, boleh. Dia tak sampai lagi. Assalamualaikum, bersama kita Encik Alfi. Motosikal dia. Ni Encik Alfi. Alfi, apa khabar? Alhamdulillah, baik, sihat. Dah lama ni Doha ni, berapa bulan dah? Total? Rasa 2 bulan lebih dia dah. 2 bulan lebih eh. Ke mana pergi? Kita berjumpa sini dalam Doha. Okey. Walaupun tak banyak tapi banyak tempat menarik. Kita jumpa rumah orang. Lagi ni gaya bergaya rumah orang lagi. Okay. So, sebelum ni lepas game itu kita sampai pergi Oman. Oman. Bola. Oman berapa lama? Berapa minggu? 2 hari je. 2 hari je di Oman. Sebab tengok bola je. Perjalanan? Yang itu tak, itu sebab saya tak ada motor. Sebab kita naik flight sebab tak sempat, sebab nak balik puasa itu saya pergi keluar jap, lari jap, pergi umrah jap. Lepas tu datang balik kata nak raya. Okey. Lepas tu insya-Allah lepas ni settle kat sini. Yang lepas Oman tu balik kata lepas tu pergi umrah. Sebab Oman tu puasa tu. Umrah naik kapal terbang lah. Tak, umrah saya naik motor. Ni motor? Saya pergi Mekah tu. Berapa hari? Pergi dengan balik? Pergi 3 hari. Lepas tu saya kat Mekah dalam 6 hari. Lepas tu saya patah balik lagi 3 hari. 3 hari? Terus minggu, 10 hari lebih. 10 hari gitulah. Okey. Sekarang ni apa plan dia? InsyaAllah lepas kata saya patah balik lah. Pergi Dubai, Iran, Turki dan seterusnya sampai Europe lah. Dubai, Iran, mana naik ferry? Ferry pergi Iran, Turki, so Europe lah. Europe. Sampai Europe ETA lebih kurang bulan berapa? Bulan 6, bulan 7 macam tu lah. Bulan 7 saya nak pergi Paris sama Olimpik. Bulan 7 Paris Olimpik. So target dia kena sampai bulan 7 lah. Lepas Paris? Sebab Paris tak tahu. Unplanned lah. Masih ada around Europe lah. Tak tahu lagi. Kalau tahu duit yang dah tak berapa nak ada, saya balik lah. Okey. Terbaik. Terima kasih. Terbaik.